aku cari rumput, nyariin rumput kambingnya nenek, kayak gitu sih. Ya, lumrahnya gadis desa lah, emang benar-benar utun gitu loh. Tahu nggak sih utun, guys? Enggak ya? Ya udah. Desa pure gitu, desa banget gitu loh. Lu tuh emang sempat punya mimpi punya album seperti ini gak sih? Terus baru ke label sekarang. Nah, salah satu mimpi happy, karena dulu kan belum eranya digital yang sampai sekarang kan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan lain-lain. Dulu tuh happy memang benar-benar punya mimpi, punya album, punya CD gitu kalau orang zaman dulu. Memang karena mimpi happy itu terlalu besar di saat itu. Padahal happy gak ngerti tuh bisa mewujudkan atau tidak mimpi happy tersebut, dari yang cari rumput biasa, terus ngamen biasa, jualan biasa, terus sekarang jadi happy di titik ini. Itu semuanya juga berkat dari pasar juga, digalakin sama orang yang punya orkes gitu. Kan waktu itu kan wajar ya, namanya penyanyi dangdut digoda-godain gitu, wajar. Terus happy tuh nangis, karena happy kan masih kecil, terus digoda-godain kan. Terus happy kayak nangis gitu sama si pemilik orkes, tuh kayak diplototin, nyinyinyinyin gitu, aku langsung kayak gitu, terus nangis sampai rumah, nangis gitu, nggak mau nyanyi lagi waktu itu karena takut.